Dragon Buru Regions. Halo nih geng nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo IG Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini kita akan gacha untuk Vegetara. Yes. Urewasu pa Vegetara. Jadi kita akan gacha untuk banner Vegeta yang mana kita dapatkan pada hari Rabu tanggal 14 ya. Yes, ini dia ya. Hokoritakaki saya cinta. Ya. Ini dia bannernya. Isinya kita akan lihat seperti apa. Walaupun secara banner ini lebih bagus ya. Tapi kita lihat di sini ya. Ini adalah banner untuk bulan Februari tepat turun pada tanggal 14. Kita akan cek, kita akan bahas untuk karakter-karakter yang ada di sini. Pastinya adalah Super Vegeta. Ini keren bisa dibilang ya. Gayanya paling legendaris. Super Vegeta. Secara kemampuan ini standar ya. Ini mirip sekali dengan kemampuannya Super Saiyan Vegeta. Super Saiyan Namek Goku yang warna biru. Jadi full damage, damage dan damage ya. Yang mana saya kira ya umurnya nggak akan terlalu panjang ya. Walaupun ini karakter cukup bagus. Dan ingat ini karakter melee ya. Mudah sekali di counter oleh Ultra Instinct Sign. Dan ini bisa jadikan karakter untuk menemani Ultra Instinct Sign dan Goku Bardock. Jadi cukup strong ini karakter sih. Terus Goku Frieza di sini. Ini karakter anniversary yang lalu ya. Anniversary kelima dan sekarang kurang GG pak. Saya kira karakter ini sudah tertendang dari meta. Sayang sekali. Terus ini Trunks Vegeta juga, ini karakter cukup bagus tapi udah tua ini, harap maklum. Lalu Trunks Victor Zero, terus sama ini Vegeta 16. Ini karakter yang sekiranya saya ingin dapatkan ya, semoga bisa dapat ya. Saya ingin sekali 16 karena saya pengguna Android. Jadi jika kalian ingin skip, mudah sekali di skip. Jangan lupa kalau bisa kalian selesaikan step-stepnya. Di sini akan dapat koin yang mana bisa kalian tukarkan dengan tiket ya. Saya sering kali dapat tiket yang beruntung ya. Di sini kalian bisa beli tiketnya dan diskon satu tiket jika kalian mau mendapatkan 3 tiket. Di sini diskon satu koin maksudnya. Ada PT juga tapi ya free to play saya ya, begini doang. Terus kita di sini bisa lihat persentase untuk drop sparking 20%, very good. Persentase untuk LF 0,5%. Jadi secara matematis kalian perlu 20k Chrono Crystal. Kalau beruntung ya beruntung aja ya, tapi secara matematis ya bisa 20k Chrono Crystal. Lalu untuk ini 16 dalam penggunaan 10.000 Chrono Crystal atau 10 kali multi itu kemungkinan kalian bisa dapat satu di sini. Kemungkinan. Jadi ya semoga saya dapat Android 16 lalu saya selesai. Saya akan gacha satu kali rotasi jadi ini ya bisa dibilang begitulah. Saya tidak akan gacha banyak. Untuk yang ini saya cukup beruntung ya. Isinya pun bagus, isinya karakter meta, GT very strong sekarang. Jadi kita akan coba gacha aja langsung. Tanpa lama-lama. Gamete. Gambari maso kah Namek, saya tidak suka Namek. Kita lihat step pertama biasanya jelek ya. Chikyu to kiyete nakunare. Nothing. Oh ya btw ini BGM udah aman ya, jadi kemungkinan saya tidak perlu pakai BGM-BGM-an dalam bikin BBP. Namek lagi. Oh. Aduh, Namek itu bikin males sih. Jadi kalian minimal menggunakan 33,5 ya, atau 3500 Chrono Crystal untuk satu kali rotasi full. Please give me something.
少しは楽しませてくれよ。Yes. Oke, memasuki apa namanya? Detik-detik krusial di sini. Trunks? No. Bardock, kita lihat. No. Iki sih kalau kita dapat Bardock. Parking garantit ya. Dalam 10 multi kemungkinan dapat 2 parking. Super Janemba. Tenshin Han. Vegeta dah. Librian. Dan kayak Wen. Bulma. Why? 14 star ya akhirnya. Librian dulu meta sih. Lanjut. Jangan lupa untuk klaim juga dari Tournament of Power ya. Oh, Namek sialan. I don't like Namek. Saya tidak suka Namek. Majin Buu. Fake out. Oh my god, number one dog. Buset. Uzuka. Kalifla. Master Yoshi. Super Saiyan Sugoku. Omega Shenron. Damn it. Saya tidak akan deeply gacha ya. It is what it is ya. Dapat enggak ya juga oke-oke aja sih. Come on, tapi kalau kita dapat it's good, very good. Ah, Namek. Namek is not good. Namek itu not good ya. Kolosan, Saibaman, Hinyu, Pan, Pasa, Majub. Wah, kita nggak dapat yang bagus ini. Kuririn, Tau Pai Pai. Damn. Come on, 16. Ini terakhir, free. Sini kita tiket. Kayaknya tidak akan gacha banyak kok. Walaupun ingin sih kita mau gacha demi 16. Damn it. Kamu mau ngumpulin gem dulu. Oke. Peruntungan saya habis di banner-banner sebelumnya sih. Kemungkinan besar. Oh, ini dapat Zenkai. Misetio Konzentainas Power. Agak ngantuk ya, btw. Ngantuk terus. No. 16 gempnya habis tiba-tiba. Kalau saya bernafsu pasti saya habisin itu gem. Tapi ya gimana lagi ya. It is what it is. Kita gacha satu kali rotasi aja cukup. Kita pakai tiket dan kita lihat apakah tiket ini berhasil membawa saya menang, mendapatkan karakter yang saya inginkan. Jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian beruntung bagi yang gacha. Kalau saya sendiri ya agak gitu. Tapi this is what it is. Thank you for watching. See you to the next one. Bye-bye. Oh, shoot. Please.
Kita dapat Namek terus, Jir. Damn it.